kita akan menuju puncak, guys. Bersama duo GC, guys. Mantap, guys. Romang. Baunya gimana? Baunya. Lihat, guys, langsungnya, guys. Kita sudah sampai DPRD Cianjur, guys. Itu, guys. Mereka itu adalah kantor pengemis, guys. Pengemis suara, guys. Bentar lagi mereka akan mengemis suara kepada kita, guys. Di pemilu 2024, guys. Oke, guys, kita sudah sampai tapal kuda, guys. Mang Unyil masih di belakang sama Om Hilman, guys. Kita tunggu nanti di depan, guys. Oke, guys. Tanyakan dari tapal kuda, guys. Ketemu lagi dengan Mang Unyil dan Kang Hilman, guys. Dan ini masjid Dekra Nasda yang akan dibangun, guys. Tanyakan masih terus dengan gue santuy, guys. Oke, guys, kita sampai Tugu Cianjur Bangkit, guys. Dan ini adalah tragedi yang paling kelam buat kami, guys, karena dulu kami dihantam gempa di darat. Kenangan, tapi ini kenangan yang sangat menyedihkan, guys. Semoga tidak ada lagi bencana seperti ini lagi di Cianjur, guys. Oke, guys, kita lanjutkan lagi petualangan kita, guys, bersama Unyil dan Kang Hilman, guys. Masih dengan tanjakan maut, guys. Apakah Mang Unyil melakukan opsel? Mantap, guys. Sudah sampai bumi Serang Resort, guys. Bentar lagi, mungkin 15 menit lagi kita menuju puncak, guys. Kita gaskan, saudara-saudara bangsa dan tanah air.
teman-teman, teman-teman touring kita guys, sudah menuju Bumi Aki guys. Rencananya kita akan ke Jakarta, terus ke Bogor, lalu pulang lewat Jongol, langsung ke Bandung, pulang lagi lewat Cidaun guys, ke Cianjur. Mantap. Oke guys, kita istirahat dulu di Masjid Bumi Aki guys. Ini aja pak ya? Ini aja. Ya. Oke guys, kita sebentar lagi sampai botol kecap, tapi botol kecapnya sudah dibongkar guys karena kontraknya sudah habis. Cuacanya adem guys, mantap. Paling 5 menit lagi guys sampai Mang Ade. Mah gagal guys. Naik mobil 5 menit itu guys. Masih terus nanjak guys. Dan di depan saya ini adalah dua rider touring guys. Wah. Ini disebut tanyakan Panglada-Ladana. Panglada-Ladana Sabogor. Oke guys. Masih ditanyakan guys. Bentar lagi kita akan menuju puncak pas guys. Perjalanan yang sangat mantap. Hey guys, akhirnya kita sampai perbatasan antara Cianjur dan Bogor guys. Ini Asmaul Husna terakhir, dan di depan adalah gerbang menuju Bogor guys. Juara guys. Oke. Akhirnya sampai juga guys. Dan kali ini saya ditemani oleh dua rider touring guys yang sudah melanglang buana keliling Indonesia guys. Oh, apa yang terjadi dengan Mang Unyil? Apakah Mang Unyil akan melakukan obseda? Tidak nampaknya guys. Oke guys, kita sudah berada di puncak pas. Udaranya segar guys, dan mentari pun mendukung. Oke guys, kita sudah sampai warung posko sepeda Mang Ade guys. Kita mau ngopi dulu guys. Ini bersama Kang Hilman dan Kang Unyil, bertemu sama teman-teman BMX dari Cimahi guys. Oke guys, ini suasana di dalam base camp Mang Ade guys. Kita akan pesen kopi dulu. Aya kopi non A. Indo kafe ya. Indo kafe itu. Ya Indo kafe. Kopi non mang. Bu.
suasana di belakang Mang Ade, guys.